وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Asbabun Nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair bahwa seorang pria Yahudi yang bernama Malik bin Sa'if datang lalu mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya kepadanya, demi Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kamu dapati di dalam Taurat bahwa Allah membenci pendeta yang gemuk? Kebetulan dia seorang pendeta yang gemuk, maka dia pun marah dan berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Mendengar itu, kawan-kawannya berteriak, celaka kamu, apakah Allah juga tidak menurunkan sesuatu pun kepada Musa alaihissalam? Maka Allah menurunkan firman-Nya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Al-An'am ayat 91. Riwayat ini mursal. Ibnu Jarir meriwayatkan hal senada dari Ikrimah. Ada hadis lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam surat An-Nisa. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Yahudi berkata, demi Allah, Allah tidak menurunkan kitab apapun dari langit. Maka turunlah ayat ini.